Apakah kalian suka bermain senjata unik dan canggih yang mantap jiwa di Minecraft? Oke, ini adalah senjata-senjata mantap-mantap jiwa di game Minecraft. Oke, mantap jiwa teman-teman. Ada granat kalau kita ledakan, and boom. Duar, mantap-mantap jiwa guys. Granat aja udah keren banget ya teman-teman. Wow. Atau enggak senjata yang ngeluarin listrik guys, atau kilat, mantap jiwa, atau enggak sniper, swiper, jangan mencuri. Ah, enggak sniper. Aduh, sniper lah pokoknya, bener-bener mantap-mantap jiwa. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, klik subscribe, dan nyalakanlah notifikasinya agar kalian menjadi notif squad Noval Crew. Wow. Bang makan bang, jangan dimbang. Bang makan bang, biar kayak orang bang yang lek. Yo, what's up guys? Hello guys, semuanya welcome back with me Noval Crew. So today kita bakal bermain Minecraft lagi teman-teman, dan welcome to Minecraft apa ya namanya, mod PE ya. Oke, apa ya namanya, Minecraft Pocket Edition mod showcase ya, itulah. Jadi pada kesempatan ini kita bakal bermain Minecraft Pocket Edition mod showcase-nya teman-teman, dan ya langsung saja kita bermulai showcase-nya guys. Yuh, mantap-mantap jiwa. Oke guys, jadi kita bakal bermain Minecraft yang dimana kita punya adalah MCPE, dan ya nama modnya adalah Minecraft ini guys, Minecraft Electric Guns mod. Mungkin kalian udah pernah nyoba karena ini menggunakan MCPE Master ya guys. Jadi kita bakal menggunakan MCPE Master, dan langsung aja kita mencobanya teman-teman. Dan sini ada beberapa senjata ya, kita mungkin bisa hitung 1, 2, banyak banget teman-teman. Oke, kita nggak usah ngitung kayak kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, kita hitung dari senjatanya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gua nggak tahu guys senjata yang mana ya. Oke, kita hitungnya dari senjatanya termasuk granat. Kalau yang nggak, kalau gua nggak tahu itu apa, itu mungkin senjata yang lainnya. Tapi kita hitung aja berapa dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, intinya ada 50 lebih lah ya. Jadi gua kasih nama 50 plus guys, 50 plus senjata electric guns di Minecraft Pocket Edition. Oke, jadi langsung aja kita mencoba yang pertama. Oke, kita bakal mencoba dari atas guys. Namanya knife, terus ada electric M4, ada bazooka. Ini buat medicine doang. Oke, ini sport NPC. Oke, ini namanya NPC guys. Terus ada katana gold edition, ada bazooka gold edition, ada grenade, ada S-ball bazooka, ada magnum, dan juga ada Auge. Oke, mari aja langsung guys kita mencoba ya teman-teman. Dan sini oke. Di sini ada yang pertama, kita bakal mencoba knife. Ini adalah pisau ya. Kita bakal membunuh ini guys. Kita bakal membunuh sapi. Oh my god, dia kita bunuh pakai pisau teman-teman. Oh my god. Ini pisaunya kok aneh ya? Dia membuat sapinya larinya menjadi cepat gitu guys nih. Tuh, dia kayak lari cepat tapi nggak lari guys. Lucu banget guys. Oke. Selanjutnya ada electric M4. Wih, gila. Oh, senjata elektrik teman-teman. Wah, dia ngeluarin peluru guys. Oh my god. Wih, langsung mati anjay. Oke, selanjutnya ada bazooka. Bam. Oh, awas ayam. Ada bazooka ayam. Oh my god guys. Oh my god. Oke, selanjutnya ada katana gold edition guys. Katana gold edition. Oke, ini katana pedang nih, pedang katana guys. Oke, kita mau mencoba ke ayam pedang katana gold. Oh my godness. Oke. Susah. Oke, lanjut ada bazooka edition. Oke, padahal ini ronde pertama, kalian suka mencoba manakah favorit kalian. Oke, di sini ada bazooka gold edition. Oke, ini oke, gue pake senjata ini kok lari gue jadi cepet gitu ya guys, gue gak tahu kenapa. Oke, kita langsung aja mencoba dengan katana gold edition teman-teman. Kita bakal mencoba dengan katana gold edition ya teman-teman. Kita bakal mencoba dengan katana gold edition. Oke, oh boom. Apa ya, oh kayaknya dia ada dua peluru gitu guys dari TNT-nya ya. Oke. Lanjut ada grenade. Apa nih grenade? Granat ya. Kita bakal coba.
Oh my god, oh my god. Oh, oh kaget gua guys, ternyata ditekan lama gitu jadi begini anjay, jadi hancur anjas. Oke, lanjut ada Ice Ball Bazooka. Oh my god. Oh, Ice Ball Bazooka, dia ngeluarin es ball, guys. Oh, dia cuma ngeluarin batu es doang. Mana nih batu es kok enggak keluar, guys? Tuh dia cuma ngeluarin batu es, bola es. Kok batu es sih, coy? Oke, selanjutnya ada Magnum. Ada Magnum. Oh, oke, dia ngeluarin Magnum itu cuma tuh gitu langsung mati. Oke. Ada Auge, teman-teman, ada Auge. Siap Auge. Auge-nya keren jiwa ya. Oh, nih Auge nih, Auge. Siap. Auge. Oh, dia cuma ngincer makhluk hidup doang kayaknya, guys. Oh, enggak deh, enggak juga. Enggak tahu juga deh. Ini Auge-nya mantap jiwa ya. Oke, jadi di ronde pertama ini gua bakal milih mod favorit gua adalah Green Net, karena dia cuma giniin doang dia keluarin banyak banget Green Net, teman-teman. Jadi gua lebih suka Green Net di ronde pertama, dan kalian bisa komen di bawah di ronde pertama kalian suka yang mana. Ada Knife, L3MP4, Bazooka, Katana, World Edition, Bazooka World Edition, Green Net, S-Ball Bazooka, Auge, dan Magnum. Oke, kalian komen di bawah manakah yang favorit kalian. Kalau gua sih tentu aja Green Net, gua lebih suka Green Net. Green Net, for ya. Oke, gua gak apa nyanyi anjay. Oke, selanjutnya ada AK-47. Oke, AK-47 ini pasti senjata udah pernah lu denger di game-game kayak CSGO, CS1.6 atau enggak di game-game warnet ya. Oke, terus oke, Desert Eagle. Desert Eagle Gold Edition. Oke, ini pokoknya ini kita ganti senjatanya, teman-teman. Kita bakal mengganti senjatanya ya. Nah, udah selesai. Oke, sudah selesai dan oke. Oke, ada AK-47 nih. Sekarang kita bakal mencoba ronde keduanya. Nanti kalian komen di bawah manakah favorit kalian di ronde kedua ya. Wih, langsung mati anjay. Oke, lanjut ada Desert Eagle. Kita bakal coba Desert Eagle. Oh my god. Oh my god, guys. Oh, ini keren juga. Terus kalau Desert Eagle Gold itu gimana ya? Kita bakal coba Desert Eagle Gold. Wih, ayamnya dia malah ngecibir, guys. Malah lompat begitu ya. Oke, selanjutnya ada RPK. Apa tuh RPK? Oh, wih, senjatanya beredet. Oh my god. Oke, selanjutnya ada R870 ya, bukan R25 atau R1. itu mah nama-nama motor. Oke, ini cuma gini-gini doang. Selanjutnya ada Uzi. Oke, gua tahu Uzi. Oh my god, mantap jiwa. Oke, ada minigun. Oh, gila minigun, guys. Minigun. Ini gua suka nih sama minigun, guys. Bisa nembak-nembak, guys. Gila, keren abis dah. Oke, ada Thunder Gun. Oh! Oh my god, gua suka nih. Ini udah jelas jadi favorit gua, Thunder Gun. Oke. Ayo ayam, kamu mati kena kilat ya. Ayam, gua jadi toren, jadi sniper. Sniper, jangan mencuri. Oh iya, itu swiper, guys, bukan sniper ya. Oke, mana nih? Mana nih? Ini mana, coy? Kok enggak ada? Oke, ya udahlah. Kita bakal ganti situ. Oke, by the way, di ronde kedua ini favorit kalian apa? Favorit gua di ronde kedua adalah Thunder Gun, teman-teman. Thunder Gun ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal mencoba di sini ada M72 double minigun, double bazooka anjay. Terus ada M1887, terus sini ada M1887. Ini kok Uzi, ini ada M14. Ini Uzi kenapa masih ada anjay? Oke, ini double Glock. Terus di sini ada double Glock. Bukan ini minigun sih, double Glock. Nah, ini bukan minigun, ini Excalibur. Ini ada WZ, dan sini kita ganti jadi AK-417. Oke, AK-417 gue pernah coba di game Special Force 2. Oke, langsung aja kita mencoba dengan M72. Oh, gila guys, dia ngeluarin TNT gitu, guys. Buset, gece-gece amat dah. Nih, dem, ada TNT-nya gitu, guys. Ada TNT-nya gitu ya, guys. Jadi, dia kok nggak kayak ngeluarin TNT begitu, temen. Wow, TNT-nya bener-bener mantap jiwa. Dia langsung ngeluarin TNT, temen. Kita mantap-mantap jiwa ya, temen. TNT-nya dikeluarin, guys. Selanjutnya di sini ada double minigun. Oke, kita bakal coba. Apa ini? Kok nggak bisa dikeluarin ya? Kok nggak bisa? Kenapa? Oke, mungkin harus ada sapir, harus ada tumbal ya, guys. Oh my god, guys, double Gatling gun, guys, anjay. Sakit senjatanya. Oke, double bazooka seperti apa? Oh, double bazooka, teman-teman. Oh my god, keren banget ya. Oke, selanjutnya di sini ada double Glock ya, double Glock. Ini kita bakal coba double Glock. Nah, nih.
ini double Glock kita. Oh my god, gua enggak tahu ngapain senjata doang sih kayak pistol gitu. Oke, selanjutnya ada M14. Kita bakal coba M14. Entahlah ini senjata. Oh, kok ini biasa aja. M1887 jujur seperti itu, ada Excalibur. Wes. Oh, oh my god, guys. Mantap jiwa ya. Excalibur ada listriknya, guys. Ini ingat gua sih ini di film Sword Art Online ada Excalibur ya, teman-teman. Di film Sword Art Online ada pedang namanya Excalibur. Ya gila, mantap jiwa ya. Ada pedang Excalibur dan sini juga ada yang namanya Excalibur ya, teman-teman. Jadi mantap, mantap jiwa. Oke, selanjutnya di sini ada double Uzi. Oke, ini mungkin Uzi biasa dan ada HK417. Oke, ini kayaknya senjata biasa aja ngeluarin peluru gitu. Oke, dan ronde ketiga favorit kalian apa? Komen di bawah. Dan favorit gue di ronde ketiga adalah tentu saja Excalibur. Oh, mantap jiwa. Oke. Selanjutnya di sini kita udah nyampe mana ya? Tadi kita udah nyampe HK417 ya. Berarti kita dari sini kita bakal coba SG551 PS60. Sabar 90 Famas MP5 SIG552 Galil Gwitar dan Machine Gun. Oke, kita bakal mencoba SIG551 itu gimana. Oh, dia ngoleh senjata peluru. PS90 juga, Super 90 juga, ini juga Famas. Ini semuanya kayaknya sama aja isinya. Ini semuanya sama-sama aja, guys, kalau gua beli jujur ya, karena dia emang senjata kayak ngeluarin peluru, nggak ada spesial-spesialnya. Tapi kalau gua bilang sih gua lebih suka kalau di antara game-game gitu ya, gue lebih suka senjata P90 atau P90 itu. P90 itu senjatanya bagus banget, teman-teman. Dan gue nggak tahu Minecraft gue nge-lag banget sini. Gara-gara modnya ya. Oke, kita bakal pindah. Kita bakal pindah tempat biar nggak nge-lag ya, teman-teman. Dan oke, dah udah nggak nge-lag lagi. Dan kita bakal ganti di sini ada yang namanya. Oke, kita tadi kita udah nyampe Machine Gun ya. Oke, kita ganti senjata sini ada double Uzi. Kok double Uzi lagi sih? Nggak bukan 57. Bolt Cannon, oke, Bolt Cannon. Oke, okay, terus ada minigun eksplosif, SCAR, combat shotgun, pump shotgun, laser grenades. Terus ada scope sekreta gitu, terus ada experience gun. Oh my god. Ini apa nih, coy? Gua enggak ngerti dah. Ini senjata ngapain dah? Oh, ini oh, dia ngeluarin apa nih, coy? Dia kayak ngeluarin sesuatu gitu kah? Tapi gue nggak tahu ini apa. Coba kita bakal coba di sini aja. Oh, ini peluru biasa. Oh my god, dia ngeluarin ini, guys. Dia ngeluarin apa ya, kayak bum bum apa TNT. Ada minigun eksplosif. Wah, gila, guys, minigun. Oh my god, minigun eksplosif gila. Dia kagak berhenti, coy. Oh my god, Minecraft gue nge-lag dan nge-lag coy. Bismillah. Oh, jangan dong, please dong, jangan dong nge-lag dong ya. Nge-lag dong, enggak lucu dong. HP-ku nge-lag sekali. HP-ku panas gara-gara ini mod, sumpah. Kecewa saya dengan ini mod yang satu ini. Oke, guys, dan oke, selanjutnya sini ada enggak tahu ini apa. Ini peluru biasa, combat shotgun gitu aja. Dan oke, pump shotgun gini. Langsung granadas apa nih? Oh my god, oh ya dia kayak gitu. Ada ini dan ada yang hijau-hijau apa? Oh, hijau-hijau ngorin XP-XP-an. Oh my god. Dan oke, di ronde ini gue lebih suka dengan tadi nih. Minigun eksplosif, dia ngorin eksplosif ya, keren banget, teman-teman. Tapi bikin kita nge-lag ya. Kayaknya enggak enak juga sih kayak gitu, guys. Oke, kita bakal ganti. Oke. Enggak, dari sini gold gun. Ini bukan nih. Diamond gun, gold gun, Iron Gun, Pick Gun. Oh, senjata babi anjay, Pick Gun. Oke, terus ada Zeus. Terus ada Luger P08, ada MP40, ada Ender Gun. Ada Ender Gun dan ada teleskop. Apa nih teleskop segala, guys? Kenapa ada teleskop segala, guys? Oke, kita bakal coba Diamond Gun. Oh, dia ngeluarin Diamond, Gold Gun, dia ngeluarin Gold. Pastinya nih pasti Iron, nih pasti. Wih, ngeluarin babi anjay. Ngorin Zeus. Ini Zeus apa nih? Oh, gitu doang. Ada lager, gua enggak tahu ini apa. Nih kita MP40 gini. Oke, dan senjata favorit gua di sini adalah ini, guys. Gua lebih suka yang ngorin babi anjay. Keren banget, coy. Dia bisa ngorin babi anjay. Dewa banget, coy. Sumpah, bener-bener mantap jiwa, guys. Oke, guys. Jadi kayaknya gua rasa videonya sampai sini aja, guys. Karena kita udah nge-showcase semua senjatanya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan oke, guys. See you next time in the next video, guys. Bye-bye. Oh, bye-bye, guys. Bye-bye.